Menko Polhukam Mahfud MD membocorkan adanya dua hakim agung yang diduga terseret kasus suap yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Mahfud MD mengungkap ada sosok lain selain Sudrajat Dimyati yang terseret, sehingga pihaknya meminta agar para hakim agung tersebut mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Ia meminta agar kasus dugaan penyuapan hakim dan staf Mahkamah Agung diusut secara tuntas. Menurut Mahfud MD, status para tersangka sebagai pemberi keadilan justru akan memperberat hukuman mereka. Hal ini karena hakim merupakan benteng keadilan, sehingga jika terjadi korupsi, tak boleh diampuni. Ia menegaskan Mahfud MD menekankan agar para hakim tersebut tak dilindungi oleh pihak-pihak lain. Mahfud MD menambahkan jika ada pihak yang akan melindungi, maka akan terbongkar. Dikabarkan sebelumnya KPK telah menggelar operasi tangkap tangan atau OTT dan menetapkan 10 orang tersangka. Para tersangka tersebut berasal dari jajaran Mahkamah Agung dan pihak swasta. Mereka diduga melakukan tindak pidana suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!